الرحمن علم القرآن. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tuftah Abu Hurairah anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis, fayughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tiga kali Nabi SAW ulangi. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Dibuka maksudnya dibuka pendaftaran. Iya, siapa yang mau Senin Kamis itu kesempatan. Makanya waktu Nabi SAW ditanya kenapa puasa Senin Kamis, jawabannya beliau, karena pada hari Senin dan Kamis amal-amal soleh diangkat ke langit. Maka saya pengen pada saat amal saya dilaporkan saya sedang puasa. Kenapa enggak puasa? Ini yang masih malas puasa Senin Kamis ini kenapa? Hah? Takut mati, takut lapar. Enggak bakal mati kalau ajalnya belum datang. Kalau tunda-tunda, mumpung masih bisa, masih sehat, nanti deh Senin depan, baik Senin ini dicatat di buku amal kosong, enggak bisa diperbaiki. Godaan apapun harus sabar. Lapar, sabar sedikit, maghrib bisa makan kok. Tapi pahalanya besar. Untuk kita bahas masalah neraka dulu, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man sama yauman fi sabilillah ba'abadahu Allahu 'anil nari bihadzal shaum bihadzal yaum 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di sisi Allah, satu hari puasa sunnah, apalagi kalau Ramadan puasa wajib, luar biasa, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. Lalu kenapa enggak puasa? Puasa, sabar. Ada makanan nanti makan. Ya, nanti. Dan orang kalau lagi diundang ada arisan ibu-ibu, ada acara, datang enggak apa-apa. Gitu kan? Oh, saya makan-makan, oh, maaf, saya lagi puasa. Nanti takut riya, enggak usah riya. Tapi setannya, jangan niat untuk dipuji. Maaf, saya lagi puasa. Riya itu kalau tidak ditanya, maaf ya saya lagi puasa. Nah itu riya, enggak ada yang nanya, enggak ada penyebab apa-apa. Tiba-tiba langsung itu jelas mau dipuji, tapi kalau kita ditanya mau kemana, mau sholat, mau kemana, mau ke majelis ilmu, jadi berangkat haji, insya Allah jadi, nggak ada riaknya, kontrol saja kan gitu. Tapi kita boleh, insya Allah orang yang puasa kalau diundang nanti dapat lebih banyak porsinya, dibungkusin nanti lebih banyak, nanti juga bisa gitu kan. Begitu pula dengan apa saja amal saleh. Kalau mulai sekarang Bapak Ibu tidak paksakan diri sholat malam, pasti tidak akan sholat malam. Karena setiap malam setan bilang, kok ngantuk, gak usah, capek, setiap malam begitu. Terus sampai kapan? Enggak, saya mau lawan setan sekarang. Bangun, wudu, sholat. Kata Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan mudahkan mereka sampai ke jalan kami. Maksudnya, kalau antum sudah paksakan, ya, teman-teman sini laki-laki, perempuan di sini, antum dan antunna sudah memaksakan diri dalam masalah ibadah ini, kita akan bergulir. Misal ngantuk malam nih, paksain bangun, wudu, sholat, bergulir tuh sholatnya, pasti akan berjalan. Allah akan mudahin nanti. Yang penting lawan dulu syaitannya. Nah kalau tidak buku amal berjalan terus nih sampai kapan? Sementara derajat di surga kita harus kejar. Ya.